Aku mau video call sama mama pakai handphone suster. Iya, Rena. Suster, video call ya. Ini Rena. Mas Al pergi kemana ya? Perasaan aku jadi gak enak. Siapa tuh yang nelfon? Video call lagi? Hamba gak dikenal. Masih nelfon terus loh ini loh. Siapa? Pakai handphone suster. Sepertinya yang dimaksud sama Rena itu babysitter. Aku kangen sama mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Kamu apa kabar? Ya, baik. Gimana? Makan banyak gak di sana? Banyak. Rena, suster ke kamar mandi dulu ya. Rena jangan kemana-mana, di sini aja. Aku pengen disuapin mama dong. Iya, nanti kamu kalau misalkan main kesini, nanti mama suapin ya. Asik. Mama mati lampu, ma. Sayang di sana mati lampu. Tapi makasih ya mas, kamu udah selalu baik sama aku mas. Aku juga akan berusaha untuk jadi istri yang baik kok buat kamu mas. Gak usah banyak ngomong bisa gak? Saya tuh paling malas ngeladenin orang banyak ngomong. Sebentar. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan, kenapa iya, sih, mas? Iya. Maaf, lupa. Nggak usah ketawa. Iya. Jatuh. Kok mau keluar sih? Mas, jangan dikucuk dong. Jangan dikucuk, mas. Pedes. Iya. Keluarganya Andin memang keterlaluan. Tega-teganya mereka buat makam palsu kayak gini. Mereka semua tega buat kamu sudah meninggal, sayang. Kakek kamu, nenek kamu, ibu kamu, semuanya gak punya hati.
Baik, Pak. Habis ketemu Andin? Iya, tadi habis ketemu dia. Saya? Suster mana? Itu. Saya, Pak Bos. Sekarang itu saya kerjanya jadi babysitter Rena. Sejak kapan? Kemarin. Apalagi sih ini? Kenapa harus sahabatnya Andin sih yang jadi babysitternya Rena? Pak Bos. Pak Bos itu hatinya mulia banget. Udah anak adopsinya cantik. Terus Pak Bos juga mau ngebiayain sama neneknya tinggal bareng. Ah, saya salut dah Pak Bos. Top. Bagus deh. Jadi dia belum tahu kalau mama itu nyokap gue. Nama kamu siapa? Pak Bos nanya lagi. Saya Mirna. Mirna. Jangan kasih tahu omanya Rena kalau kamu habis dari rumah saya. Bilang aja kamu dari restoran. Dengan saya dan Rena. Ngapa gitu, Pak? Dia mau kerja sama saya nggak? Terima kasih, Pak. Tapi kan tadi... Ya, kalau gitu ikutin kata-kata saya. Iya, Pak. Kenapa gue... Kita video call, ya. Cara mengembalikan mood istri yang sedang ngambek. Pertama, minta maaf. Nah, ini udah. Yang kedua, kasih hadiah sama istri. Aduh, dulu aja Andin gak marah gue kasih handphone dibalikin. Gimana kalau marah? Yang ketiga, ajak refreshing. Iya, mungkin gue harus ajak Andin jalan-jalan. Andin video call. Berarti dia udah gak marah dong sama gue. Ada apa? Papa di mana? Kok Rena pakai handphone Andin? Andin ketemu Rena tanpa izin gue lagi. Bener-bener ya. Dilunakin dikit langsung ngelunjak. Papa di mana? Iya sayang, papa lagi di kantor. Kamu kok bisa pakai handphone mama? Lagi sama mama ya? Iya, di rumah mama. Sama sus. Diantarin supir. Diantar supir? Berarti bukan karena Andin. Mungkin mama yang suruh. Aduh, gue udah salah paham lagi. Papa pulang dong. Iya sayang, papa mau pulang kok ini. Asik, jalan-jalan yuk pa sama mama. Iya sayang, kita jalan-jalan ya. Aku tunggu ya, Pa. Dadah sayang. Dadah papa.